Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut mengumumkan bermula 1 Julai subsidi minyak masak tulen dalam kemasan botol 2, 3 dan 5 kg dimansuhkan. Subsidi barangan tersebut mencecah RM20 juta ringgit sebulan. Kita juga akan memansuhkan subsidi kepada minyak sawit yang di minyak masak tu yang berbotol, iaitu dijual 2 kg, 3 kg dan 5 kg. Ini tidak termasuk, saya nak ini jelas, tidak termasuk yang RM2.50 dijual yang polybag 1 kg. Itu diteruskan untuk semua warga negara dan pengguna. Itu diteruskan. Tapi yang dimasukkan subsidinya adalah, saya sebut sekali lagi, yang berbotol yang diberi subsidi pada tahun lepas sepatutnya secara sementara, tapi mula-mula untuk 3 bulan sahaja, akan dilanjutkan sehingga ke hari ini. Jadi kerajaan buat keputusan dan 30 bulan Jun ini, beberapa hari lagi, subsidi untuk minyak sawit masak, minyak sawit ini yang berbotol yang dijual 5 kg yang RM29.70 itu tidak lagi diberi subsidi dan dianggarkan akan naiklah beberapa ringgit. KPDN HDP akan menguatkuasakan undang-undang sedia ada seperti Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961 untuk memastikan isu harga dan bekalan sentiasa terkawal.